Iya, atau sih kan. Iya, atau. Ini nggak ada fathahnya nih. Apa pak? Sebelum jen sudah nggak ada fathahnya nih. Ini kasro sama doma. Subguro. Ya. Apabila ada hak domir. Setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah. Iya. Hadomir berharokat kasro. Dhamma. Iya, berharokat kasro atau dhamma. Nah, setelahnya itu tidak bertemu dengan huruf hamzah. Tidak ketemu hamzah. Kalau ketemu hamzah nanti maksilah kubro, Pak. Tidak bertemu hamzah. Hamzah. Yang pertama, sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Situ ada sesudahnya. Sebelum dan sesudahnya berharokat. Ya, setelahnya tidak bertemu hamzah. Ya. Ya. Sebelum dan sesudahnya tidak sukun. Ya. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Sesudahnya bukan sukun. Nah, di situ contohnya kita cara membacanya dua harokat ini apa? Dua harokat. Iya. Dua harokat. Contohnya di situ lahu ma fis samawati. Ini hunya dua harokat. Nah, lahu di situ had domir. Domir. Ya kan? Berharokat domah. Kecil. Iya, berharokat domah. Nah, di situ ada wawu kecil, aslinya kan domah ketemu wawu sukun. Nah, ya kan wawunya kecil. Nah, itu intinya. Tidak setelah huruf ha domir itu bukan huruf hamzah. Setelahnya huruf mim, ya kan? Setelahnya huruf mim. Maka itu adalah matsilah kosiro atau matsilah sukro. Tidak ketemu hamzah ya, tidak ketemu hamzah. Karena nanti kalau ketemu hamzah itu pak di situ lahu ya ada lahu ma kan ya. Nah di sini aslinya itu biasanya kalau di Indonesia bisa kayak gini ya bisa di ini ininya di bawah tuh itu wawu kecil hanya yang Indonesia yang banyak yang atas itu iya kan? Kayak gini ya gini di atas ini ya. Kayak gini, dibalik wawunya dibalik wawunya. Nanti ketemu huruf mim. Maka itu adalah matsilah sukro kosiro. Kalau nanti ketemu huruf hamzah ya, lahu misalnya punya, biasanya ada kayak gini ya. Di sini ini hamzah. Itu matsilah kukro. Nah, ini yang tidak ketemu hamzah ya. Tidak ketemu hamzah maka nama sila sukro biasanya di tengah ya berarti. Apanya? Kebanyakan di tengah. Di iya. Sukro ya kubro yang di akhir. Sama sama. Oh, sama apa? Bisa di tengah juga ya. Sama. Ini di situ contohnya wala yaudu hifduhuma yauduhu ya kan? Ya. Hadamir. Hadamir ketemu huruf ha. Ketemu huruf ha. Maka itu adalah matsilah sugro atau kubro. Kalau ketemu huruf hamzah, maka matsilah kubro. Di sini ketemu hamzah? Enggak ada. Udah dia. Karena contohnya yang ketemu selain hamzah. Karena ini matsilah kosiro. Matsilah sugro. Jadi contohnya ya yang matsilah sugro. Kalau matsilah tawilanya, masuk ke sini kita cari matsilah tawilah ada di situ, Pak. Oh iya. Ada. Setelah hadomir, nih apabila hadomir bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah kan? Iya. Nah, kalau ini tidak bertemu hamzah. Karena ini bertemu dengan huruf hamzah.
Cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Nah, biasanya seperti itu. Ketemu Hamzah, biasanya ada seperti ada ini, kecil gitu ya. Ha, ada ininya pada tanda panjangnya. Ya. Indahu ya. Illa bidik. Iya. Ini dulu matsilah wasiro dulu. Ya. Kita baca matsilah wasiro tadi contoh-contohnya. Monggo ya. Pak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya mana matsila pasirahnya? Matsila pasirahnya ini ha domir domir atau ketemu huruf-hurufnya setelah setelah ha domir huruf mim mim ya apa saja tanda huruf kecil ini maksudnya ya. Ah, terus wala yaudu wala yaudu wala yaudu if tu huma ya. Jadi hak domir, hak domir tidak enaknya hak domir tidak bertemu dengan hamzah. Ah ya, hak domir tidak bertemu dengan hamzah. Tidak mengapa kata huruf ha. Hadamir tidak bertemu dengan Hamzah. Maka itu adalah mat? Mat syukro. Eh sila syukro. Ya mat sila syukro atau kosiro. Kosiro. Terus pak? Wal wallahu yuwa wallahu yuwaiyu yuayidu wallahu yuayidu bi nashri bisnasri hi mayasha'u. Kalau diberhentikan mayasha'u mayasha'u ya, kan? Oh bukan ku gitu ya? Oh nya bukan, bukan domater dan bukan oh. Kater ya kan? Iya, mayasha'u. Jadi ha ham hamzah kas kasroh tidak ketemu. Iya, hak domir. Hak domir. Kasroh berharokat kasroh tidak ketemu hamzah. Iya, hamzahnya mim. Iya, itu namanya mat sila. Mat sila atau mat. Mat sila wasiro atau mat sila sutro. Iya, terus. Mam daladi yaspa'u indahu illa bi ijtihi. Kalau mau berhenti bi idni, kalau mau lanjut illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim. Ini mana yo ha ketemu ha hadoma hadomir hadomir ketemu alif. Nah, itu bukan Pak. Itu hamzah. Hamzah. Berarti bukan ini ya? Bukan, bukan kosiro. Iya, tapi kubro. Berarti setelahnya. Baik, kalau oh iya, ya. Setelahnya ada tuh biit nih. Biit di biit iya lamu ma bai na aidihim. Iya. Ini yang ha domir berharapan kasroh. Kasroh bukan ketemu hamzah. Iya. Tapi ketemu ya. Iya kan. Itu adalah mat. Mat. Sila. Sila syukur. Syukur atau sila. Sila. Sila syukur. Lata hudu. Kuduhu. Lata kuduhu. Sinatung wala nau. Wala nau. Hadomir ketemu sa ketemu ketemu sin sin ketemu kan hamzah makanya matsilah syukro atau kosiro. Iya. Ada pertanyaan Pak di matsilah kosiro jelas Pak jelas ya kalau jadi bisa di tengah ya